Halo Sobat BP. Bisa dibilang, ekspelatih ganda campuran Indonesia Nova Widianto sudah sukses menciptakan ganda campuran terbaik bagi Malaysia. Sebagaimana kita ketahui sendiri, Coach Nova ini mulai aktif melatih di negeri tetangga sejak awal Januari kemarin. Dan hebatnya tak butuh waktu lama, ia langsung membawa anak asuhnya Chen Tangji To Ewei ke ranking 22 dunia. Padahal pasangan ini baru saja dipasangkan sejak November tahun lalu. Kejutan pertama yang diberikan Chen dan Toh terjadi di ajang German Open 2023. Kala itu mereka secara tak terduga menyingkirkan pasangan ranking 5 dunia asal Korea, So Sung Jae Cha Yu Jung, dalam 2 game langsung 21-11, 24-22. Permainan agresif dengan placing yang brilian membuat ganda Korea benar-benar tak mampu mengimbangi cepatnya ganda Malaysia ini memainkan rally. So Chae seakan tak menduga lawan bakal memberi perlawanan yang lebih epik dari yang mereka perkirakan. Buktinya di game 1, mereka keteteran dan hanya mampu mencetak 11 poin. Sebulan sebelumnya, Chen dan Toh juga sempat bikin BL Indo mewe di Malaysia Open 2023. Mereka menumbangkan ex anak asuh Coach Nova, Rehan Novel dan Lisa Ayu juga lewat 2 game langsung, 19-21, 16-21. Tak sampai di situ, kejutan paling luar biasa adalah saat pasangan Malaysia ini merebut Orlen Masters 2023 yang sekaligus menjadi gelar bergengsi pertama mereka. Di semifinal, lagi-lagi Rehan Lisa tak mampu berkutik. Mereka tumbang mudah 10-21, 16-21. Defense kokoh yang luar biasa menjadi moment of the match di laga ini. Di partai final, Chen dan Toh sukses mengalahkan wakil Taipei juga lewat 2 game langsung, 21-19, 21-17. Dominasi jagoan Malaysia di turnamen ini benar-benar wajib diacungi jempol. Nah, baru-baru ini Chen Tangji Toh Ewei kembali jadi tulang punggung Malaysia di Sudirman Cup 2023. Tak tanggung-tanggung, pasangan ranking 18 dunia asal Denmark, Mathias Christiansen Alexandra Boye, dibuat tak berkutik. Permainan eksplosif dengan agresivitas tinggi benar-benar menjadi momok menakutkan bagi sang lawan. Menarik ya, gengs, untuk melihat bagaimana kejutan-kejutan yang akan ditorehkan pasangan baru Malaysia ini. Tangan dingin Coach Nova benar-benar sudah terbukti. Indonesia nyesal nggak nih?